Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kampung Lame di Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, ditemukan bunga yang diperkirakan bunga bangkai. Ini ditemukan oleh seorang warga yang memiliki rumah di sekitar bunga ini. Namanya siapa, Bu? Bu Titin Sutina. Bu Titin Sutina. Ya. Awal ditemukannya bagaimana, Bu, bunga bangkai ini? Ya, ada kan masih nutup, merahnya merah muda. Ya. Lagi nyapu, lagi ngambil serokan sampah. Sampah. Pas melirik ke sini ada. Oke. Okay. Pertama ditemukannya kaget ya, atau gembira atau bagaimana, kaget, Bu? Kaget sekali. Kagetnya ya. Kan merahnya aneh. Iya, seperti apa, Bu, merahnya, Bu? Merahnya kayak cabe gitu kan. Iya, kayak cabe ya. Sekarang mah merahnya merah tua. Oke. Ya. Terima kasih. Ini menjadi bahan tontonan bagi warga di Desa Sukasari, khususnya Kampung Lame, dan ini banyak warga yang berdatangan ya, untuk melihat bunga yang asing bagi warga, dan juga ini sangat besar sekali diameternya. Mungkin ini diameter berapa ya, ini udah besar ya, dan ini setiap sore ada perubahan bentuk ya, setiap sore itu ada perubahan bentuk dan ada bau yang menyengat itu ya. Seperti adanya lalat yang sengaja. Nah, ini ada lalat. Oke. Nah, ini sekian informasi dan dari Purwakarta TV. Terima kasih.